Kementerian Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi akan bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri dalam memastikan kebajikan dan keselamatan para guru terjamin semasa bertugas terutama di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Mudanya Dr. Anwar Rapai berkata ia termasuk beberapa perkara penting yang melibatkan pengurusan risiko. Dan pihak kerajaan negeri mengucapkan takziah, saya bagi takziah dan mengucapkan takziah kepada keluarga. Dan saya telah berbincang dengan pengarah pendidikan negeri mengenai insurans kepada guru-guru yang berada di luar bandar ini, khususnya guru-guru yang perlu menggunakan bot, perlu menggunakan jalan yang belum elok lagi. Sebab itu sebenarnya setiap guru, kalau dia seorang ahli yayasan pendidikan, dia boleh membeli insurans. Beliau berkata demikian ketika mengulas insiden kemalangan jalan raya di Baram yang menyebabkan seorang guru maut pada Sabtu lalu. Dalam kejadian itu, mangsa Nur Anissa Osman, 29 tahun, maut manakala tiga rakannya cedera selepas kenderaan pacuan empat roda dinaiki mereka terbabas dan terjunam ke dalam gaung di kampung Long San, kira-kira 220 km dari Miri. Untuk mereka, tapi kita akan bincanglah bagaimana kita membantu guru-guru yang mempunyai risiko tinggi ini, terutamanya yang mengajar di pedalaman Sarawak yang perlu melalui bot, sungai dan juga jalan yang tidak berkelok.